Gimana? Kamu mau tahu yang spesial untuk hari ini? Spesial. Ya. Kita mau tahu. Kita kedatangan tamu. Ini dari program Simang 5 TV juga. Iya. Gitu. Ini ada apa? Salah satu program andalan kita. Program andalan. Ini buat anak-anak, adik-adik, ibu-ibu yang kayaknya udah pernah nonton. Ini ada spesial banget. Iya. Kita langsung panggilin aja, ini ada teman-teman dari Ezra dan Sahabat. Silakan masuk. Kita berasa ketemu anak-anak ya. Ininya ketandok ya. Ketandok ya. Iya, masuk. Ada di sini. Ezra. Nah, kita langsung tanya aja nih, ada sesuatu apa sih yang berbeda? Dari Ezra dan Sahabat ini yang berbeda adalah jam tayangnya. Jam akan pindah. Yang dulunya hari Sabtu yang sekarang dipindah di hari Minggu dan dengan durasi yang lebih lama, yaitu 1 jam dari pukul 10 pagi sampai pukul 11 pagi. Oke, jadi wow, jadi ada perubahan tayang ya buat pemirsa yang ada di Simang 5 TV. Biasanya kan hari Sabtu, kita pindahin di hari Minggu. Kan adik-adik lagi libur ya, jam 10 lagi. Nah, sebenarnya Ezra dan Sahabat itu tuh punya ini loh, sebutan apa? Sebutan tersendiri untuk para fans Ezra dan Sahabat. Jadi kita biasanya namanya ini ya, Sahabat Ezra di rumah. Sahabat Ezra di rumah. Nah, jadi biasanya itu tayangnya tuh 30 menit ya? Iya, 30 menit dan sekarang diperpanjang jadi 1 jam. Ini mungkin yang belum pernah melihat program Ezra ya? Ezra dan Sahabat itu mengenai apa sih, program apa sih? Di sini Ezra dan Sahabat itu adalah program di mana anak ini diberi edukasi, gimana memperkenalkan diri, gimana budaya. Terus apa lagi ya? Terus bagaimana cara anak ini berprestasi? Gimana dari pendidikan anak ini berprestasi? Ya pokoknya dunia anak lah ya. Jadi semuanya di edukasi gitu, bukan hanya tentang pelajaran gitu, di alam gitu ya dan lain. Akhirnya pokoknya bermanfaat banget. Jadi harus disaksikan. Berarti mulai tayangnya setiap hari Minggu di Simang 5 TV. Enggak, maksudnya di ini ya, Minggu ini ya, berarti ya kita udah mulai berubah. Mulai kapan tuh? Bulan April. Oh, bulan April. Oke, kita simak aja pokoknya buat adik. Iya. Dan hari Minggu itu setelah program Program Tralala. Tralala juga pindah. Kan di hari Minggu tuh harinya anak-anak kecil biasa, gitu ya. Jadi dari jam 9 pagi kita akan dihibur dengan Tralala, acara Tralala, terus satu kartun dilanjut dengan Ezra dan Sahabat. Kenalan dong, aku pengen tahu adik-adik kayak gini. Cek kenalan, nama sama cita-citanya apa ya? Ngomong-ngomong kakaknya kita juga belum kenalan dong. Iya, presenternya ya. Presenternya namanya siapa? Silahkan dong kenalan. Presenter dari Ezra dan Sahabat ini tak lain dan tak bukan adalah Nisa. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue ya. Nisa. Oke, gitu. Aku kira program dari Ezra aja ya. Kalau Ezra ada gak sih programnya? Ada, Instagramnya apa ya? Ezra Sakti ya? Ezra Sakti. Jangan lupa untuk follow dari Instagram Ezra, yaitu Ezra Sakti. Oke, potong sini. Yuk kenalan dong satu-satu yuk. Dek, kenalan dong. Dari paling pojok tuh namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Nama sama cita-citanya kayak gitu. Davian, cita-citanya apa? Tentara. Nah, ini yang siapa? Siapa ini? Gendut ya? Tasha? Kayak aku banget. Ezra. Ezra siapa? Ezra malu-malu ya? Atau takut dipegang kakak hostnya? Enggak. Cita-cita jadi Ezra apa nih? Ezra jadi pengen jadi apa besok? Polisi. Oh, polisi. Jadi polisi. Terus yang ini namanya siapa yang pakai biru? Adel. Ada cita-citanya apa, Adel? Jadi dokter. Dokter. Pasti dokter gigi ya? Yang pakai ungu yang cantik namanya siapa? Yang situ? Itu di situ. Biar
Sini, sini, sini. Namanya siapa? Reta. 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 Apa besok mau besok gede mau jadi apa? Mau jadi apa? Jadi dokter, dokter juga. Lagi. Yang merah ini, yeay, yang merah siapa adik cantik? Tania. 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 Tania mau jadi apa besok? Tania besok mau jadi apa besok? Cita-citanya. Mau jadi apa? Kayak jadi penyanyi, penyanyi atau penari? Penari. Mau jadi apa? Malu-malu ya, mungkin cita-citanya jadi, masih jadi tersembunyi ini, apa? Jadi orang kaya, jadi orang kaya. Jadi akhirnya di, ini deh yang paling gede, namanya siapa? Jati. Cita-citanya apa Jat? Jadi penari juga. Ini yang kecil ya, namanya siapa? Nyonyo. Namanya siapa? Nyonya, mau jadi apa besok? Nyonya malu. Kalau ini ya, ini namanya siapa ini? Ini namanya siapa? Kalau aku udah bukan bayi. Oh bukan, ya udah. Akhirnya pokoknya diingetin lagi buat sahabat Eza yang ada di rumah setiap hari Minggu mulai tayang April ya. April, kita ya, akan pindah tayangnya setiap hari Minggu jam 10. 10 sampai jam 11 pagi. Ya, jangan lupa saksikan. Pokoknya episode-episodenya bakal menarik deh. Iya, gitu.